Yo, what's up, Erderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Sebelum kita ingin, apa namanya, sebelum kita membuka satu bansos lagi ya. Ya, barang-barang subsidi bansos lagi. Saya, apa namanya, memiliki satu kabar buruk buat kalian sih. Salah satu kucing saya, yang itu ya, salah satu kucing saya ada yang mati. Saya nggak tahu kenapa kok bisa mati, tapi yang jelas dia itu seperti kegencet gitu. Duh. Sedih sih mendengarnya sih. Kita bertiga nggak tahu apapun tentang kucing itu yang tiba-tiba kegencet mati gitu. Kita nggak pernah ngelakuin apapun, dan aku berani sumpah itu juga kalau seandainya emang dari diri mereka sendiri ya, diri si kucing itu ya. Aku hanya bisa berharap ya, semoga aja kucing itu ya dikasih apa namanya jalan yang terbaik lah buat dia. Suatu saat nanti ya kucing-kucing itu akan ya bisa tenang di alam sana. Itu yang aku hanya bisa kasih tahu pada kalian. Tapi kalau seandainya kucing itu mati karena disiksa oleh orang lain ya, itu aduh jahat banget sih. Kita udah ngurus dia udah hampir kira-kira ya, hampir seperempat tahun loh, kira-kira mungkin adalah sepertiga tahun lah, sepertiga tahun berarti kira-kira 4 bulanan gitu. Itu kira-kira loh, sedih sih dengarnya. Oh ya, btw, daripada kita sedih-sedih ya, kita langsung apa namanya, langsung buka subsidi kedua. Pengen tahu sih aku ini subsidi keduanya apa nih. Kalian ya, kita ingin tahu dulu nih subsidi keduanya apa nih. Pengen tahu. 1, 2, kita lihat dulu ya. Aman ya, nggak kayak kemarin kan? Aman ya. Oke. Nah, oke. Sekali lagi, dah yuk. 1, 2, 3. Oke. Sarung tangan, bola. Wah, sarung tangan bola doang. Sarung tangannya seperti apa? Oh, ntar dulu. Sarung tangannya nanti dulu. Kita akan ngecek dulu ituannya. Dan kita tahu sih, apa namanya ya, mungkin ya, dari yang kita lihat kali ini kan, apa namanya ya, semakin lama makin terlihat tuh dengan apa namanya pakaian itu ya. Kalau di bagian satu itu kan ada apa namanya, ada pakaian, ada celana dino sama koin 1488 kalau nggak salah ya. Kalau kita kasih perhitungan bodoh kita ya, tunggu, perhitungan kita yang secara kasar aja ya, anggap aja 8000 itu adalah 40 games, berarti kira-kira 800 itu 4 games, berarti 200 koin itu adalah 1 games gitu. Berarti kalau kita hitung rata-rata kira-kira ya 7 games gitu. Itu lumayan loh, lumayan mahal. Terus kalau untuk bola itu, mohon maaf bentar, panjang ini yang fabulous petpot ini aku nggak tahu nih ini berapa lama. Bentar aku mau ngitung dulu bentar ya, boleh? Jangan bilang gua ini sombong ataupun segala macem, saya lagi bikin sesuatu. Oke, okay? Jangan lupa di love-in ya, jangan cuman add friend doang, oke? Okay? Nah ini dia. Nah ini fabulous pet pot-nya yang konon katanya ya ini pakai koin 1500 koin. Gitu. Gitu. Maaf. Ya, yeah, I know. Aku kasih ini ya. Erder Indonesia, Erder Indo, oke. Okay? Nah, kalian bisa cek aja di situ. BTW, kita langsung ini aja. Kalau kita pakai hitung-hitungan ini, mungkin ya harganya ya. Mungkin kalau aku kasih harga, mungkin gua kasih harga 80 apa namanya? Mungkin ya. Kalau sarung tangan dengan hitungannya ya bisa nyampe, bentar.
bisa sampai 20 games. 20 games itu lumayan mahal lah. Ini aku nggak ngelakuin live streaming karena emang lagi ini dulu. Oh, enggak. Jangan aneh-aneh sayang. Ini kita apa namanya ya, nggak mau kena kopi kanan mulu. Ini cara ininya gimana ya? Kalau pakai duit asli, kalau nggak salah ya bisa 30-an lebih lah. Ini apa namanya alasannya kenapa aku nggak terlalu mau trade pet ini? Kenapa? Ya mintanya aneh-aneh, giliran dapatnya apa kita nggak dapat yang bagus gitu. Padahal kita juga butuh gitu loh. Itu yang aku harus omongin sih. Dan kayaknya bakal gua ini sih. Oh ya benar juga. Gini aja kali ya. Ntar saya create ini dulu. Kalau aku mungkin ya kasih isyarat ya. Ini mungkin aku kasih isyarat kecil ya, boleh nggak? Boleh ya. Kalau aku kasih isyarat ya, ini kalau kalian emang suka dengan komunitas gua, iniannya gua ya, sukalah dengan sepenuh hati tanpa perlu lu harus jadi pansos lah atas segala macamnya ya. Beneran, aku ngomong gini bukan karena aku pengen jadi terkenal ataupun pengen dipuja-puja bocil kematian, enggak. Tapi masalah utamanya ya, saya khawatir di akhirat nanti gitu loh. Beneran. Aku khawatir perilaku saya pada saat ini bisa dipertanggungjawabkan pada masa depan gitu. Saya khawatirnya gitu. Mohon maaf, ada satu kejadian di mana, mohon maaf ya, aku harus ngomong apa adanya, boleh ya? Saya mau ngapain apa gitu ya gitu. Oh mungkin ini gara-gara gue ini kali ya. Mungkin karena ini kali ya, aku belum perpanjang kali ya. Jadinya di cancel dulu. Coba aku cek dulu. Aku harapinnya ya jangan sampai dibatalin gitu. Berharapnya gitu sih. Tapi ya, untuk kali ini aku juga mengerti situasi kali ini sih. Emang karena gue telat bayar juga, galbay juga sih. Tapi aku tahu ini mungkin ya, ya buat semuanya juga sih ini. Oh ya satu lagi, untuk apa namanya, untuk kalian, jika kalian ingin jadi bagian yang hebat, aku cuma minta satu hal ya, jadilah orang hebat yang seutuhnya gitu aja. Saya berjuang kok gitu lah. Mungkin saya tahu saya mungkin jadi orang yang mungkin ya terlihat nyebelin ataupun apa, tapi sesungguhnya ya saya sebenarnya masih peduli dengan kalian gitu aja. Oh ya untuk apa namanya yang bansos itu nanti kita akan coba review bareng-bareng nanti ya, tapi karena ya kalau kita review secepat itu ya nggak akan mungkin, saya khawatir agak masalah gitu. Sebelum saya apa namanya akhiri ya, izinkan aku untuk memberikan ya kabar sedih juga sih. Emang yang di awal kan kita udah ngomong kalau anak kucingnya itu meninggal ya, mati ya, karena kejebak di sono, kejebak gitu. Aku ingin ngasih sedikit tambahan ya. Pada saat itu ya kucing itu mau melepaskan diri tapi nggak bisa gitu. Dan pada saat yang sama kita ini ya, kita bertiga ini ya, itu nggak tahu apapun tentang masalah yang terjadi gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tiba-tiba aja ya dia nyangkut gitu. Tiba-tiba aja dia nyangkut dan ada kayu, masalah utamanya di situ. Masalahnya ya di antara ketiga orang itu, tiga-tiganya emang berada di rumah gitu, ada di rumah aja gitu. Dan kita nggak tahu apapun tentang kucing itu, karena emang pada saat itu ya kucing itu ya
emang berada di satu tempat gitu, yang dimana emang dia seneng-seneng, tapi sayangnya ya, ya gitulah. Saya juga kaget apa namanya mendengar cerita seperti itu, melihat situasi seperti itu, beneran sedih banget sumpah. Tapi terus terang ya, kita tidak pernah ngelakuin hal-hal sejahat itu ya. Kita tidak pernah melakukan hal sejahat itu ya. Tidak pernah sama sekali. Beneran. Saya hanya bisa berharap ya, kalau emang itu kucingnya mati memang dari ulah dia sendiri, aku hanya bisa berharap yang terbaik. Ya, semoga aja kucing itu ya bisa diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kalau emang dari ulah dia sendiri. Tapi kalau seandainya itu berasal dari orang-orang jahat, saya hanya minta satu hal. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau seandainya kucing itu emang meninggal karena ulah dia sendiri, tolong berikanlah tempat dia yang terbaik untuk dia, di sisinya dia, ya, sisinya. Dan kita-kita ini yang ditinggalkannya ya, termasuk orang-orang yang selalu menyayangi dia dan merawat dia dari masih bayi hingga sekarang yang udah lumayan besar, ya diberikan ketabahan yang lebih, diberikan rezeki yang lebih, dan diberikan kesuksesan yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang nyakitin di saat kita ini nggak tahu apapun, aku hanya minta satu, tolong balaslah dia, meskipun kita tidak membalasnya. Biarkan dia menikmati itu tanpa mereka sadari, itu adalah bagian pengingatan bahwa dia juga berada di satu momen di mana dia juga berada di posisi yang salah. Aku hanya minta itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil, Maha Merajai, dan juga Maha Adil dalam sebuah pengadilan itu sendiri. Percayalah, cepat atau lambat, semuanya bisa terjadi. Ya Allah, tolong terima doaku, terima hajatku, terima permintaanku. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatul arsy wa mida zakarimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatul arsy wa mida zakarimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatul arsy wa mida zakarimati. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bishiril al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika seandainya Anda pengen apa namanya berbelasungkawa, tolong berbelasungkawa yang benar, tolong jangan berlebihan, tolong jangan hate speech, please. Kita dalam posisi yang lagi bersedih. Sekian dari saya. Wabillah taufik wal hidayah warida wal inayah, jazakallahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Margerindo.